Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Yeling 303. Mantap. Oke, jadi aku bakalan ngasih tahu 5 trik yang mungkin kalian belum ketahui. Langsung aja. Okay, let's try something different. Aduh. Okay, mantap. Yang pertama adalah jembatan. Iya, mantap. Apakah kalian bosan dengan jembatan yang pakai oak plank doang? Ya pakai ini, mantap kan tuh. Sungguh mirip dengan jembatan. Ya meskipun gunanya bukan jembatan, tapi bagus, mantap sekali. Yaitu caranya mudah dengan pakai campfire dan scope diamond ya, mantap. Nah, pastikan campfire-nya itu nyambung. Nah, kayak gini. Bukan kayak gini ya. Ini enggak nyambung namanya. Nah, ini namanya ini enggak nyambung ini. Ya pastikan nyambung. Nah, hadapnya ke sana ya, ke depan sana. Ya tinggal disimpan aja pakai campfire. Matiin. Tara, jari jembatan. Dan buat talinya ini biar pembagus aja. Jadi di sini ada, di bawah sini ada ayam ya. Ayam ikat ke tali yang ada di atas sini. Ya mantap ya, tapi ya ini ke tanah bukan ke jembatan malahan. Dan yang kedua adalah dispenser ya. Dispensernya adalah dispenser terbaru di Minecraft ya. Cuman satu blok air, udah jadi air ini. Misalkan kamu mau minum, minum air ya, haus misalkan. Nah, kalian pencet dan boom, kita bisa minum. Dan misalkan dan cooldown ini habis, kita pencet lagi dan boom, airnya ada lagi. Terus dan terus aja seperti itu. Nah, caranya gampang. Itu kalian hanya perlu blok bebas, redstone torch, tombol atau lever. Ya, tombol sih. Kalau ingin lever, gak usah pakai torch. Ya, mantap. Redstone, sticky piston, sama air pastinya ya, satu blok air, satu ember air, sama mana ah, cauldron ya. Nah, caranya cukup mudah. Bikin di sini aja. Oke, mantap. Nah, di sini terus kalian bikin ini dulu di sebelah dari sticky piston ini. Terus simpen redstone torch di sini. Nah, kita coba dulu kalau kita pencet. Oke, dianya narik. Nah, ini simpen cauldron di sini tepat di depan sticky pistonnya. Jadi bisa gitu ya, ditarik gitu. Terus ini kasih satu dan di sini satu. Nah, di sini. Terus kemudian, oh ya, kita juga perlu trapdoor bebas. Mau trapdoor apa aja di sini spruce ya. Supaya enggak kayak trapdoor amat gitu ya. Gini ya teksturnya, aku suka. Nah, terus di sini satu blok lagi ke atas, di sini satu lagi dan di sini satu. Kasih air. Nah, udah deh, tinggal ditutupin belakangnya. Nah, udah deh jadi. Jadi tinggal pencet and boom, air guys. Mantap. Oke, dan yang ketiga ini ya cuman sebagai dekorasi aja, enggak terlalu hebat dan enggak terlalu jelek ya. Rantai ya, mantap. Bukan rantai ini, sebenarnya ini lift rantai. Kan kalian tahu yang ada di pertambangan gitu, rantainya itu ke bawah gitu. Ya meskipun nggak bisa gerak, tapi bagus sih, kalian lihat aja. Wow, sungguh it's magic, you know. Sangatlah mantap sekali ini. Bagus untuk dekorasi kalian ya,
Misalkan kalian punya mau misalkan kalian punya tambang, kalian bisa bikin dekorasi ginian doang, nggak apa-apa, gak ada salahnya kan. Caranya itu cukup mudah, kalian tinggal bikin spruce trapdoor di sini, terus kasih iron bar sama rantainya di sini ya. Nah, pastikan 5x5 ya biar bagus. Kalau di bawah 5x5 itu pasti jelek ya. Iya, pasti jelek 100% pasti jelek itu. Iya, oke, lanjut. Dan langsung aja yang keempat, salah build ya. Mantap, salah build ya. Nah, ini yang benar. Alarm kebakaran. Nah, misalkan kalian ingin gitu rumahnya kayu tapi takut diprank sama teman kalian. Ya, kalau udah kebakaran ya hangus ya, tapi ada alarm misalkan kalian lagi tidur jadi kalian bisa cepat-cepat keluar dari rumah kalian. Caranya cukup mudah. Anggaplah kalian itu punya tempat tidur di sini ya, lupa. Nah, anggap kalian lagi tidur gitu. Nah, sebelum kalian tempat tidur di situ, nah kan teman kalian itu pasti ngebakarnya itu ya di sekitar sini. Nah, jadi yang kebakar duluan pasti depannya dulu. Buat ngasih tahu ke kalian, nah kita simpen di sini ya. Ini hancurin dulu sebentar. Nah, simpen di sini. Kebalik kepala. Parah. Nah, simpen di sini observer. Nah, terus di bawahnya itu ada lonceng pastinya ya, namanya juga alarm. Nah, udah deh jadi. Jadi kalau misalnya teman kalian mau ngebakar, kalian bakalan tahu duluan. Nah, ini dirt. Nah, atau misalnya kalian mau sampai kedengeran gitu terusan, nah kalian bisa pakai restunya muter-muter itu ya. Apaan muter-muter coba. Nah, misalkan teman kalian ingin membakar rumah ini, boom, lalu misalkan anda sedang tidur di sini ya, ini siang sih, misalkan anda sedang tidur, la 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 guys, tuh langsung teng, langsung kalian bisa tuh teng ya, gak kedenger sih pakai mikrofon soalnya ini ya, gitu aja. Oke, kebakaran, air, ini air bukan sih, bener air, ini botol air, kebakaran ya, mantap. Oke, ini yang kelima ya, yaitu tembak dapat uang ya, mantap, tembak dapat duit ya, dapat tidak gitulah. Nah, misalkan kalian punya panah terus kalian tembak ke blok target itu, hop boom, lalu kita coba nyalain ininya, wih dapat golden ya, mantap. Goldennya banyak lagi. Nah, gitu kalian bisa dapat uang gitu. Nah, caranya gimana? Nah, caranya gampang. Itu kalian perlu 2 blok nih di bawah, 1, 2. Nah, setelah itu kalian perlu sticky piston. Nah, setelah itu kalian perlu lever atau button, terserah. Button aja deh, tadi yang lever ya, sekarang button coba. Terus blok baru ya, blok target. Terus udah itu aja, simple sih, it's simple. Kalian tinggal perlu ini, simpen blok target di sini. Terus oh ya, hopper sama dispenser. Nah, kalian pastikan hoppernya itu mengarah ke bawah ya. Nah, kayak gini, nggak ke pinggir atau kemanapun ya. Nah, terus kalian simpen dispenser menghadap ke atas di dalam blok ini. Lalu hoppernya itu harus masuk ke dispenser ini. Nah, jadi kalau misalkan kalian masukin item ke sini, dia langsung hilang terus masuk ke dispenser ini. Nah, terus kalian kasih button. Nah, udah deh. Simple kan? Simple, mantap. Oh ya, terus misalkan hadiahnya oak wood ya, mantap. Oak wood sama dispenser itu sendiri ya. Nah, jadi kalau kalian hub, nah langsung kalian cek, oh ya dapat oak wood ya. Nah, jadi seperti itulah
Oke deh, mungkin segini dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua yang ingin membuat dekorasi atau apapun. Kalian boleh komen dibuatkan video apa, lalu buat apa survival ya, yang sama Bang Duku itu nggak bisa, 10.000% nggak bisa ya, karena ya pandemi ini. Jadi palingan kita main server guys, tapi nggak sekarang ya, karena sekarang aku lagi ya gitulah, you know lah kenapa bisa begitu. Oke, sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe yang belum. Jika kamu suka video ini silakan like, jika gak suka like 2 kali ya. Sampai jumpa, dadah.